Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini aku mau bikin bolu mentega meses. Ini bolunya enak dan aromanya itu wangi banget ya. Yuk langsung aja, yang mau tahu mana aku bikinnya dan apa aja bahannya, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Untuk bahannya ada 200 gram tepung protein sedang, kemudian ada 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh baking powder, lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Kemudian ini disisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian ada 200 gram Royal Palmia butter margarin, kemudian 180 gram gula pasir, ini gula pasirnya yang sudah aku blender terlebih dahulu. Lalu ini dimixer dengan kecepatan yang sedang saja sampai mengembang ya. Nah, ini sudah mengembang, lalu matikan dulu mixernya. Lalu masukkan 4 butir telur, tapi ini dimasukkan satu per satu. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan yang paling rendah. Dimasukkannya selang-seling dengan tepung terigu ya. Jadi setelah ini masukkan sekitar 4 sendok makan tepung terigu seperti ini. Kemudian ini dimixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah. Lakukan sampai telur dan tepungnya habis ya. Nah, ini tepung dan telurnya sudah habis semuanya. Lalu masukkan 80 ml susu UHT cair. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur saja. Kemudian ini diaduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya tercampur rata. Lalu masukkan meses secukupnya, kemudian aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan loyang, aku pakai ukuran 18x18. Ini sudah aku olesi dengan margarin dan tepung terigu ya. Kemudian tuangkan adonan ke dalam loyang. Kemudian ratakan menggunakan spatula. Lalu hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Kemudian panaskan oven. Nah, ini ovennya sudah panas. Lalu masukkan adonan bolu menteganya. Ini di oven selama 45 menit ya. Nah, ini setelah 45 menit bolu mentega mesesnya sudah matang. Ini akan aku tes tusuk dulu untuk memastikan bolunya benar-benar matang ya. Nah, ini tidak ada yang menempel, berarti bolunya sudah matang. Kemudian keluarkan dari ovennya. Ini bolunya menul banget dan aromanya itu wangi banget loh. Nah, ini dia bolu mentega mesesnya sudah jadi.
Ini bolunya enak banget. Selamat mencoba di rumah. Semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.